Tapi Uya-Uya mungkin ya sekarang gak bisa ketemu sama Dennis. Gak apa-apa lah ya. Ya nanti abis ini gue datengin rumahnya lagi. Kan bilang ada kerjaan. Iya. Kita cek rumahnya ada gak. Gitu. Ada apa enggak ya. Rumah iseng gak apa-apa. Sekalian aja gue buat konten gak apa-apa. Iya gak apa-apa lah ya. Tapi kalau itu gini ya. Itu gue yang pansos ke dia lah gak apa-apa. Gue buat konten umpang. Dibilang pansos sama dia gak apa-apa. Gue buat konten ya. Waduh masa Uya-Uya pansos ya. Cuman buat Dennis kita masih tunggu lah untuk bisa mampir ke sini lagi. Kita enggak, kalau ya. Gue gini, gue kasih kesempatan dia karena ini kita masih sabar. Iya jangan gua, sampai. Ya pokoknya intinya gue masih sabar, masih nganggap itu sebuah hal yang lucu. Tapi kalau udah gak lucu, baru. Mami Astrid tuh kalau marah-marah ngeri banget liat deh di YouTube channelnya. Bukan tadi kan dia bilang kickboxing, dia bisa kickboxing. Oh belum tau dia, karate kaban hitam. Aduh. Coba loh, dari SMP Bu, sampai kerja. Kayaknya dia gak berani kickboxing. Kita biarin aja lah, pokoknya nanti buat Dennis kita selalu tunggu lah pintu kita selalu terbuka lah di pagi-pagi Ambiar ya. Oke, dan selanjutnya nih buat Sobat Ambiar, kita bakal ketemu juga sama putri tercinta dari Uya Kuya dan juga Astrid Kuya. Nah gitu lebih enak. Tapi aku penasaran katanya lagunya ada yang dibahas juga sama Dennis nih ya. Oke nanti kita bakal tanya-tanya sama putri tercinta mereka. Kita langsung panggil ini dia. Cintaku ya. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Jago. Cintaku ya. Makin cantik loh Cinta. Iya makin dewasa loh sekarang. Umurnya berapa sih Cinta sekarang? 17 tahun. Hah 17 tahun. Tos gadis. Iya. Mohon maaf, udah boleh pacaran loh. Siapa yang berani cowok ngadepin bapaknya kayak begini? Mohon maaf Rian, ya. Maksudnya lu mau masuk gitu, gimana sih? Ya udah gagal berkali-kali, Mami. Banyak penolakan. Terus maksud lu masuk ke cita-cita mau sama lu gitu, Rian. Gak mungkin. Jangan gitu, siapa tahu indah pada waktunya sesuai laguku gagal, gagal, gagal. Ya tapi gak cinta juga. Enggak lah, gue juga gak berani punya mertua kayak begini, takut gue. Tidur. Dari mana kamu? Iya Om, tadi saya dari sini, dari situ. Sama siapa iya. Kamu, sama ini? Aku gitu. Tapi Cinta baru ada lagu baru apa gimana sih sekarang ini? Udah lama lagunya, udah sebulan dua bulan ya, Judulnya? Ngangenin. Itu lagu. Nanya ke anaknya dia. Ngangenin? Judulnya Ngangenin. Siapa yang bikin lagunya? Aku. Kamu, itu iya, lagunya maaf ciptaan ya. Ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri kamu. Ciptaan sendiri, iya. Ngangenin. Mm-hmm. Itu lagunya yang pernah dibahas sama Dennis tadi. Oh iya. Diacak-acak sama Dennis. Apa bilang apa sih? Sebenarnya itu udah dari satu bulan yang lalu di-upload. Terus tiba-tiba dia malah brings up, ngebawa kalau misalkan apa sih, kalau lagu tuh kalau ada kata-kata lirik kangen tuh aneh gitu, nggak bagus gitu. Ya, ini kita kasih lihat dulu ya, ternyata kita punya nih. Tuhan. Ketika Dennis ngasih komentar sama lagunya Cintaku ya, kita kasih lihat. Lalu ya lo ya. Lepot. Aduh lagu aja pakai di ya, karena gini ya. Banyak yang ngomong kan katanya oh ini buat dongkrak apa. Kalau misalnya Cinta baru launching lagu mungkin iya. Ini kan udah hampir mau 2 bulan. Ya. Enggak ada untuk lagu ini. Enggak ada. Kan. Tapi memang dia kepengen offside aja ngerti enggak ketika ya. Bokapnya apa aku sama Mas Uya dia roasting, istilahnya roasting lah dia roasting. Gua nanggepinnya tuh baik-baik aja sampai gua bilang udah Mbak gitu kan gua baik-baik aja. Larinya ke anak karena dia pikir wah coba kayak apa anaknya anak tuh gitu. Lemah anaknya Uya Kuya lemah padahal gimana sih